everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Swagger 007. Oke, hari ini aku mau sok cantik sama kalian dengan Lumi Colors Compact Powder ini, guys. Coba lihat. Tuh, aku mau review Lumi Colors Compact Powder ini. Jadi untuk kalian pantengin terus ya videonya, jangan di skip karena aku mau sok cantik dengan Lumi Colors Compact Powder ini. And see you on next video. Oh my god, you made a song just for TikTok? What are you, a simp? Babe, you always on my guest list. No. Got Hulu Plus, don't need the Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no. Oke, teman-teman, jadi barangnya itu ini Lumi Colors Compact Powder. Nah, jadi barangnya ini ya, teman-teman ya. Lumi Colors Compact Powder. Oke, jadi sebelumnya aku barangnya baru datang, jadi aku mau unboxing. Aku mau ngeliatin ke kalian ya, guys. Sebelumnya itu aku pakai headbandnya dulu. Jadi ini aku natural, nggak pakai apa-apa ya teman-teman. Jadi real is my skin, is my natural skin. Jadi aku nggak pakai apa-apa di sini. Dan aku tadi udah dapet barangnya nih, dan aku belum buka sama sekali walaupun aku udah unboxing Lumi Color Compact Powdernya. Jadi walaupun aku udah unboxing, aku belum lihat dan belum tahu barangnya itu seperti apa. Jadi aku, it's my person to open this my compact powder Lumi Colors. Oke, jadi langsung aja kita lihat. Aku deketinnya ke kamera kayak gini ya guys, ke kalian supaya benar kalian tahu ini is my first time, baru banget aku beli. Dulu karena nggak pengen ngerusakin ininya. Oke, ini udah open, I'm already open this. Oke, sebelumnya aku mau bacain ya teman-teman, sebelum aku open nih aku mau bacain apa sih kandungan atau ingredients di dalam Lumi Color Compact Powder ini. Jadi di dalamnya itu ada ingredientsnya, itu ada mica, silika, magnesium, juga ada sterata, polythin, etihexyl, medotexyl. Wow, banyak banget guys bahasa-bahasa kimia untuk kosmetik. Kalian bisa bacanya di sini, kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Dan ini expirernya sudah tercatat di Balai Foam juga, dan expirernya itu sampai tahun 2024. Oke. Jadi kita buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tampilannya itu seperti ini guys. Oh my god, ini bisa jadi mirror. Look at this. Oh my god, keren banget, mewah guys. Look, ini kamera aku di depan, dan ini Lumi Colors Compact Powdernya, warnanya gold, expensive gold gitu guys. Tuh lihat. Oh my god, ini bisa jadi mirror. Tuh. Oke, dan bagnya itu di seperti ini, di belakangnya ada tulisan Lumi Colors Light 10 gram. Kan aku order yang 10 gram untuk Lumi Color Height-nya. Terang banget ya, kenceng banget dia. Lihat di kamera seperti ini. Kenceng banget. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim, kita akan open. Aku liatin ke teman-teman ya semuanya. Ini barangnya, dan tetap bisa jadi mirror juga, ada kaca di dalamnya guys. Tuh. Dan ini magnet. Yang ininya itu kalau kita mau nutup, ini adalah magnet guys. Tuh.
open seperti ini akan kelihatan banget. Oh my god, aku pangling ini so cool and beautiful banget. Oke okay guys, jadi aku mau open ya. Open. Wow, warnanya itu seperti ini guys. Aku pilih light tadi, warnanya itu ini. Oh, kacanya pantas agak buram gini guys. Dia ada plastiknya gitu guys, tapi dia tetap terang banget mirrornya seperti ini. Oh, I love so much. Di dalam tuh karena aku belum lepasin plastiknya, tapi tetap aja mirrornya itu kenceng warnanya guys, jadi aku mau melepasin. Aku lepasin dulu plastiknya ya. Jadi nih, aku udah lepasin plastiknya kan? Nah, langsung dia terang benderang tuh mirrornya. Keren kan tuh, langsung terang kan, nampak di kamera guys. Tuh. Nampak banget kan ladies? Tuh. Ya kan, jadi aku udah bisa ngaca di sini. Kalau aku ngaca tuh. Oke, okay, jadi langsung aku aplikasikan aja ya guys. Jadi aku aplikasikan separuh wajah aku dulu. Separuh face-nya di sini, half. Aku akan aplikasikan di sini. Jadi ini aku pakai spon keringnya ya. Jadi aku bukan menggunakan spon basah gitu guys. Jadi langsung kering. Nah, karena menurut pengalaman aku, kita nggak perlu ngasih moisturizer, serum atau apa di wajah dulu. Jadi aku langsung aplikasikan di natural skin aku, di wajah aku guys, yang tanpa menggunakan apa-apa gitu. Ya, ini udah aku mau aplikasikan. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung covernya kayak gitu guys. Ini sebelah. Tuh aku langsung cover kayak gitu. Jadi aku kasih sebelah dulu ya guys. Jadi ini bisa kalian aplikasikan juga menggunakan spon basah. Jadi sponnya itu kalian basahi dulu. Setelah itu bisa langsung kalian gunakan. Kalau kalian suka terlihat agak basah-basah atau glowing gitu guys. Nih. Ini kok aku aplikasikannya itu tipis-tipis teman-teman tuh. Nah, kalian bisa bandingin di sebelah. Di sebelah itu kayak ada ini ya. Memang sih it's okay, my face not too bad. Nggak terlalu buruk-buruk banget, nggak terlalu banyak bopeng-bopeng, nggak banyak plek-plek hitam. Jadi pas sudah dikasih di sini, wow, keren juga nih guys. Itu dia nge-cover langsung ke wajah kita. Yang paling kentara banget tuh kontras banget tuh kalau menggunakan Lumicolors Compact Powder ini kalau wajah yang udah ada masalah di skinnya gitu guys. Kalau aku sih nggak terlalu ada problem di kulit aku ya, jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat sebelah. Oke. Perbandingannya di sekitar mata tuh, di sini kan kelihatan banget tuh mata pandanya. Dan aku sekarang mau cover juga di sini kan nggak kelihatan nih guys setelah aku kasih kan. Oke, jadi aku langsung mengaplikasikan semua ya. Jadi ini keren juga sih, cukup menutup kerutan-kerutan wajah kita yang udah nggak jelas kelihatan gitu kalau pakai ini. Di seputar mata juga, mata panda kita atau kantong mata kita itu nggak kelihatan guys. Bisa kalian bandingkan, oke deh, di leher deh. Kalian bandingin. Tuh, di leher, sebelum, dan sesudah. Kalian lihat ya, aku. Kalian pastiin ya, kalian cek. Ini sebelum ya, jadi aku gunain sekarang untuk lehernya juga.
untuk di leher. It's for my neck. Kalian bisa lihat. Enak guys, ringan seperti nggak pakai apa-apa gitu. Jadi kita kayak nggak pakai bedak, ringan banget. Nah, kalian bisa bandingin kan di leher tuh. Benar kan, langsung halus kelihatan leher kita tuh. Oke, seperti ini. Oke, everyone, jadi hasilnya itu seperti ini. Terlihat natural banget kan. Jadi ini berasa ini juga guys, seperti nggak menggunakan apa-apa gitu, kayak nggak pakai bedak. Tapi hasilnya seperti kalian lihat tadi kan, tuh sampai di leher-leher juga. Itu kan hasilnya seperti ini. Jadi ringan banget, nggak ada perasaan-perasaan ketarik-tarik gitu. Terus mata panda aku juga hilang, kantong matanya hilang, kerutan-kerutan di seputar wajah juga nggak kelihatan guys. Ya kan, tapi keren banget sih ini. Aku suka, dan itu yang bikin aku penasaran banget juga pas aku mau order guys. Itu apa sih, tampilannya itu mewah seperti ini. Jadi keren banget. Jadi I love so much this Lumicolor Compact Powder. Kalian wajib juga punya guys. Tapi intinya itu, selain kita memelihara kulit kita dari luar, di dalam utamanya harus kita perhatikan juga agar kulit kita itu tidak cepat terjadi penuaan dini. Jadi harus banyak-banyakin vitamin C dan vitamin E, juga vitamin D. Oke, dan yang terakhir, pakai Lumicolor Compact Powder. Oh my god, you made a song just for TikTok? What are you, a simp? Baby, always on my guest list.